Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman. Terus berjuang jadi Epic Man ya guys ya. Jadi ada yang nanya nih sama gue ya guys ya, tentang yang info dari situs resmi Konami ya. Jadi ada yang nanya, bang itu yang hadiah login spesial yang ini nih guys ya, yang ada Epic gratis, yang 4 kesepakatan Indian, yang 4 tiket ya, itu isinya tuh Epic semua apa kayak ya kita ada Epic, ada ampasnya yang bintang 3 atau standard player, ada pemain Epic, ada pemain yang pemain-pemain jeleknya atau gimana bang? Nah ini kalian nanya ya, ini periode distribusinya 31 Desember sampai 11 Desember, kemudian 31 Desember sampai 11 Januari 2024 sama 8 Januari sampai 15 Januari. Nah itu kan kita dapat kesepakatan undian Epic ya, tiket ya Epic ya. Yang mana buat teman-teman semua, ini adalah semuanya itu full Epic teman-teman ya. Jadi isinya tuh semuanya Epic ya. Semuanya isinya Epic. Kalau kalian ingat ya, yang tahun kemarin juga kayak gini. Tahun kemarin gue unjukin ya guys ya. Nah ini adalah tahun kemarin ya. Yang mana ini tuh gue upload tanggal 1 Januari 2023 video ini. Login sekarang gratis Epic Card dari Konami. Nah ini kotak masuk nih, kita cuma login dapat, kalian cek kotak masuk, cek inbox, dapat gratis Epic ya. Tiket kayak gini ya, ini 1 Januari 2023 persis seperti tahun kemarin ya. Ini tuh isinya tuh kayak gini guys ya, tiket isinya Epic sebelah semua gitu ya. 11 per 11, ini tiket isinya semuanya Epic. Ada Nesta, ada Guti, ada Ken nih ya. Tuh ada Nesta, ada Gascoigne, ada si Guti, ada Dida, ada Van de Vaart, Morientes, Deco, Robson. Nah tuh ya, jadi spesial tahun baru tuh kayak gini semua biasanya guys ya. Seperti tahun kemarin ya, 1 Januari kita dikasih Epic gratis, tahun ini juga dikasih Epic gratis. Nanti periode 31 Desember tadi ya. Nah itu kayak gitu ya. Jadi kalau kalian nanya, bang itu tiket isinya itu Epic semua apa ada ampasnya? Itu Epic semua isinya, cuma Epicnya siapa aja nggak tahu. Biasanya Epic ya biasa lah guys ya, tapi Epic ya, jadi nggak ada ampasnya gitu ya. Yang masih Epic ampas ya, gue nyebutnya kalau Epic ya Epic gitu ya. Isinya Epic semua atau ada ampasnya atau ada standard player atau ada bintang 3 atau ada apa gitu, nggak ada, semuanya Epic. Jadi nggak ada kartu lain selain Epic dah gitu ya, intinya gitu. Jadi buat teman-teman yang nanya apakah isinya Epic semua seperti tahun kemarin tuh ya. Ini yang gue upload 1 Januari 2023 tahun kemarin ya. Video gue yang judulnya login sekarang gratis Epic Card dari Konami. Cek inbox hadiah tahun baru. Nah tahun ini hadiah tahun baru 2024 juga gratis Epic ya, dari resmi dari Konami. Kalau tahun kemarin isinya ada ini, Nesta, Gascoigne, ada Guti, Dida, Van de Vaart, Morientes, Deco, Robson, bawahnya siapa lagi tuh. Nah intinya kayak gini tahun kemarin, tahun ini gak tahu. Ya siapa tahu tahun ini ada si ya mungkin Cafu gitu-gitu kali guys ya. Enggak tahu lah ya. Kalau kalian berharap Epic yang booster yang gacor banget, yang enggak, apalagi Epic Rume. Epic Rume bang gratis. Mustahil guys ya. Ya paling Epic biasa lah gitu, gratisan, namanya gratisan Konami enggak mau rugi juga gitu ya guys ya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi yang nanya Epic ini adalah jawabannya ya. Kita dikasih gratis Epic tadi periode berapa, 31 Desember 2023 sampai 11 Januari 2024, 8 Januari sampai 15 Januari ya, itu ya. Oke, kesepakatan mana nih, keempat tiket kesepakatan dia yang dapat digunakan untuk merekrut dari daftar pemain spesial yang terdiri dari pemain Epic. Itu aja ya guys ya. Untuk video kali ini, thanks for watching, see you next time, bye-bye.